Kan musibah itu bisa ditebus dalam mimpi. Dijelaskan oleh apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, santrinya itu banyak mengalami mimpi-mimpi buruk, kemudian bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu untuk menebus musibah yang seharusnya menimpa dirimu. Begitu. Nek santri kok ngalami mimpi buruk kok rasa wis ngaji bola-bali kok ya mimpi buruk. Ya iki kudune padane ngimpi kaca misalnya ngimpi menek wit kok ambil tiba sikile potol. Mak jegake innalillah. Wis ngaji bendino kok ngimpi potol sikile. Lah kowe iki alhamdulillah ca. Ngono lho. Kudune kowe iki di alam nyata kok ngono kuwi. Nek rego salah diwelasi di substitusi diganti dalam bentuk mimpi. Ya ngono iki lho. Ya ana murid saya Abdul Qadir Jilani itu saya lupa namanya. Iki lho. Dhewe ora usah piye-piye. Biar aku saja.